dan negeri Rotendao Indonesia di tempat ini. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut baik dan menyampaikan negeri Rotendao Indonesia di tempat ini. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rotendao karena telah bersedia melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rotendao tentang kerjasama penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah di Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yaitu satu, tentang perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas bersama antara pemerintah Kabupaten Rotendao dengan Kejaksaan Negeri Rotendao. Ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Rotendao, yang saya hormati Kepala Pertanahan Kabupaten Rotendao, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Salam. Salve. Bapak Iwaya Miradharma SH, disilahkan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selanjutnya kami silakan kepada Wakil Bupati Rotendao, Kepala Pertanahan Kabupaten Rotendao bersama. Ratu, Salam, Salve, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Om Swastiastu, Salam Sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Rotendao, yang saya hormati Wakil Bupati Rotendao, yang saya hormati Kepala Kantor BPN Rotendao, yang saya hormati para kasi pada Kejaksaan Negeri Rotendao dan seluruh hadirin yang antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang milik daerah Kabupaten Rotendao. Konsekuensi dari penandatanganan nota kesepahaman bersama ini bahwa Kejaksaan Negeri Rotendao memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Rotendao khususnya OPD terkait untuk melakukan inventarisasi penata usahaan dan identifikasi barang milik daerah Kabupaten Rotendao. Melakukan penertiban dan pemulihan status kepemilikan barang milik daerah Kabupaten Rotendao.